Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengkisahkan tentang amalan Bunda Maryam sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rezeki dari langit. Inilah kisahnya. Yakninya ada beberapa amalan yang dikerjakan oleh Bunda Maryam sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rezeki dari langit. Yang pertama, yakninya selalu menjaga kehormatan dirinya. Tak pernah disentuh oleh laki manapun dan tak pernah melihatkan auratnya sedikit pun kepada manusia. Yang kedua, yakninya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun beliau berada, beliau selalu berzikir kepada Allah, selalu mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang ketiga, yakninya beliau membersihkan masjid atau Masjidil Aqsa sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada beliau rezeki dari langit. Wahai wanita, jagalah kehormatan dirimu. Janganlah kamu mau melihatkan auratmu kepada laki-laki yang bukan mahrammu. Yang kedua, selalu berzikir kepada Allah. Dan yang ketiga, marilah kita membersihkan masjid yang ada di sekitar rumah kita. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.